Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Semuanya, bertemu lagi bersama saya Cipapoy di Pagar Alam Pos Channel. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Utara targetkan pendapatan asli daerah tahun 2023 ini menjadi sebesar 56 miliar. Inilah beritanya. Dikatakan oleh Kepala Bapenda Muara Utara, Haji Hasan Basri, saat diwawancari awak media bahwa pihaknya akan menargetkan FAT untuk seluruhnya sebesar Rp56 miliar, baik itu dari pajak daerah maupun pendapatan lainnya. Ia menyebutkan di tahun 2024 mendatang, tentunya berharap FAT Kabupaten Muara Utara sudah di posisi Rp60 miliar, bahkan bisa mencapai lebih. Kak Sela, Fagara Lempos Channel.